Hai guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Gabut. Jadi guys, di video kali ini aku mau berburu ikan di pantai lagi ya, karena kebetulan kemarin itu aku habis ngebersihin kolam air laut yang ada di yang bagian kolam rumput lautnya itu kan banyak belutnya. Jadi nah kali ini kita akan berburu ikan-ikan lagi untuk ditaruh di kolam tersebut guys. Oke, nggak usah berlama-lama karena airnya udah cukup surut. Sekarang kita mulai mencari ikan-ikan nih guys. Lihat guys, pantainya ini udah mau surut, airnya udah mulai berkurang, jadi banyak ikan-ikan yang terjebak di bebatuan seperti ini. Ayo kita cari guys. Sering banget aku dapat ikan-ikan yang terjebak di sela-sela batu seperti ini. Coba lihat di sebelah sini guys, ini ada kubangan air. Wow, ada ikannya guys, ikan kecil-kecil. Oke, kita coba seser ya. Guys, lihat tuh di sana guys. Ada ikan yang berwarna hitam dan putih. Coba kita dekati. Tuh, berenang ke sana kemari, kita coba tangkap. Sepertinya ini ikan zebra ya guys ya. Ini adalah sejenis ikan damsel, kita coba tangkap guys. Nih, muter-muter dia. Aduh, kelepas guys. Oke, kena. Nih guys, ikannya mirip warnanya kayak kantong kresek. Nih, warna hitam putih. Ya kita masukin. Ya aku ambil air dulu ya guys. Ikannya aku masukin. Beruntung banget dapat ikan ini, mau aku pelihara di rumah guys. Ikannya cantik banget nih, warna hitam putih. Jarang banget aku dapat ikan kayak gini guys. Wah, di situ ada ikan guys. Coba kita buka batu-batu ini. Wah guys, ini ada ikan mirip batu guys. Nih, coba tangkap. Kemana guys? Gak kelihatan. Coba di bawah batu besar ini ya, kita coba buka. Wah ya tuh guys, tuh ada di sana, kita coba ambil ya. Hati-hati guys, ini ikannya beracun ya. Ini, aduh, ini cukup kuat ikannya. Oke, kena nih guys. Ini adalah ikan stonefish atau ikan batu ya guys ya, kita masukin. Nih, aku dapat ikan batu dan juga ikan zebra. Wah guys, ini ada ikan di sini. Kita coba buka batu ini. Wah, tuh guys, ikannya warna hitam. Tuh, penasaran ini ikan apa guys? Coba kita buka. Wah, masuk ke sana. Wah, ini susah ditangkap ini guys. Untung aja aku membawa seser. Kita coba tangkap pakai seser guys. Nah, dapat guys. Wah, ternyata ini adalah ikan strip ya, ikan yang biasa aku dapat. Matanya itu gede guys nih. Ikannya itu unik. Kita cari lagi guys. Ini ada ikan kecil-kecil di sini. Wah, dapat guys. Nih, aku dapat satu. Ikan apa ini ya? Ekornya kuning. Bentuknya kayak ikan zebra gitu tapi ekornya kuning. Kemana guys? Loncat-loncat. Kok hilang? Nih. Ya kita pung. Kayaknya bagus deh kalau ditaruh di kolam ya guys ya. Kita coba untuk taruh di kolam nanti guys. Kita akan ambil, kita masukin ke ember. Ini ada udangnya. Oke, kita coba seser lagi. Ini ada ikan-ikan damsel kecil. Wah, kena nih guys. Nih, ikan yang kayak zebra ya, tapi kok warnanya beda kayak yang tadi ya guys. Ada dua macam berarti zebranya di sini. Coba lagi. Di sini ada ikan yang ngumpet guys. Kita coba tangkap. Ikannya itu unik di sela-sela batu ini. Nih guys. Oke, udah masuk. Nih. Kita coba lihat ya. Oke, kita lihat guys. Ikannya itu unik banget, panjang. Kayaknya sih sejenis ikan guppy-guppyan ya. Tapi dia hidupnya di laut nih guys, panjang. Lompat guys, mana tadi? Nih. Suka loncat ternyata guys, kayak ikan tembakul gitu tapi dia hidup di laut. Kita masukin ke ember ya. Nih, unik, mau aku pelihara nih. Wah, dapat lagi guys. Ini ikan kecil nih, ikan kayak zebra kecil tapi nggak terlalu mirip kayak zebra warnanya. Aku lebih kalau lihatnya kayak ikan nila guys. Ini aku lihat ikan
yang kayak zebra lagi guys, tapi kecil. Oh yang ini nih ada yang gede guys, tuh dia lagi mojok di sini. Tuh guys lari ke sana. Oke kita coba tangkap ya guys ya, mudah-mudahan kena. Ini bagus kayaknya deh kalau dipelihara di kolam. Oke dapat guys, kena nih guys. Wah aku dapat ikan kayak gini lagi guys. Nih kayak ikan Nemo sih, tapi warnanya hitam dan putih. Guys ini ada ikan kecil-kecil, sepertinya sejenis gobi-gobi kecil. Di sebelah sini guys, tuh lihat, aku melihat ikan yang panjang. Ini kayaknya ikan berase. Coba tangkap ya guys. Ikan ini mondar mandir karena terjebak di kubangan air ini. Kita coba tangkap. Aduh, licin guys, ikan ini licin kayak belut. Nih kena. Wah warnanya bagus nih kayak pelangi guys. Kita masukin. Aduh, loncat ke sana guys. Oke, di sini aku lihat ada ikan kayak kuda laut. Ini warna kuning, dia kayak ranting kayu gitu. Tapi kayak ikan tangkur buaya guys nih, lihat. Tapi warnanya kok bagus banget ya, kuning banget nih guys, kayak emas. Nih, kita masukin ke ember ya. Ini ikannya aku ambil yang loncat tadi guys. Tiba jatuh lagi guys. Mudah-mudahan nggak pingsan ikan ini. Kayaknya meninggal bumi guys, karena terbentur berkali-kali. Ini ada rumput laut, ada ikannya guys. Tuh ikannya bersembunyi di sini. Wah lari lagi ke sana, kita tangkap guys. Ini ikannya kayak tadi nih. Bener-bener ikan ini mirip Nemo kalau dari pola warnanya ya, pola ini bentuk warna ya, pola warna, pola garis-garisnya itu mirip Nemo, tapi dia hitam dan putih guys. Pengennya sih dapat Nemo ya, tapi aku dapat kayak gini nih. Ikannya takut guys, nih dapat. Wah mantap, kita masukin di ember. Nih ikannya kayak gini nih, bagus banget ya guys. Warnanya kok bagus banget ya. Dan ini rumput laut, kita masukin ke ember ya guys. Ini ada ikan kecil nih. Ini anaknya ya. Kayaknya bukan nih, beda jenis. Ini ada siput yang kosong. Oke guys, ini hasil hunting kali ini. Mau aku review di akuarium ya, supaya lebih jelas dan lebih terlihat bagus guys. Kita masukin di akuarium dulu ya. Wah guys, ikan batunya ini, si stonefishnya itu mekar ya guys ya. Bagus banget, kayak burung merak. Oke guys, jadi ini perolehan hari ini. Aku dapat beberapa jenis ikan laut. Ini ada yang ikan gobi-gobian, ada ikan strip, nah terus ada ikan brase, dan ada ikan batu, dan ada ikan damsel, dan juga ada damsel yang zebra, dan juga ada damsel yang aku nggak tahu namanya itu ya guys, yang ekornya kuning. Nah rencananya mau aku taruh di kolam nanti kalau udah sampai di rumah. Oke guys, cukup seru huntingnya ya guys ya. Terima kasih teman-teman udah nonton Ivan Gapi. Nah, oke guys, hasil berburu ikan di pantai kali ini cukup bagus. Aku dapat ikan yang mirip kayak kantong kresek warnanya. Itu namanya ikan zebra guys. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu di guys. Dan buat teman-teman yang menantikan video untuk naruh ikan ini di kolam, teman-teman bisa nonton di video short channel Ivan Gapi ya. Di video pendek yang ada di channel Ivan Gapi guys. Nah, oke guys, ini aku udah naruh ikannya di kolam nih. Dan yang aku taruh itu cuma ikan yang damsel yang kayak gini, yang zebra ya, karena yang besar-besar tadi takutnya mengganggu. Jadi aku taruh di kolam sebelahnya guys, buat dimakan sama si belut. Tapi kalau yang ini kayaknya bagus deh, kayaknya kasihan kalau dimakan belut guys.